Kitab Mazmur, pasal 77. Kepada pemimpin Koor, Yedutun. Salah satu nyanyian Asaf. Aku berseru minta tolong kepada Allah. Aku berseru kepadamu, ya Allah. Dengarkanlah aku. Ya Tuhanku, pada masa kesulitanku aku datang kepadamu. Aku mencari engkau sepanjang malam. Jiwaku tidak mau dihibur. Aku mengingat engkau, ya Allah, dan berusaha mengatakan kepadamu bagaimana perasaanku. Tetapi aku tidak mampu. Engkau tidak membiarkan aku tidur. Aku berusaha mengatakan sesuatu, tetapi aku sangat gelisah. Aku memikirkan tentang masa lalu, tentang yang terjadi dahulu. Pada malam hari, aku mencoba mengingat tentang nyanyianku. Aku berkata terhadap diriku, berusaha untuk mengerti apa yang terjadi. Aku heran, apakah Tuhan kami menolak kami selama-lamanya? Apakah Dia menerima kami lagi? Apakah kasih-Nya telah hilang selama-lamanya? Apakah Dia berbicara lagi kepada kami? Apakah Allah telah melupakan rahmat? Apakah rasa kasihannya telah berubah menjadi kemarahan? Selah. Kemudian aku berpikir, hal yang paling mengganggu aku ialah pikiran bahwa Allah yang Maha Tinggi telah kehilangan kuasa. Ya Tuhan, aku mengingat yang telah Kau lakukan dahulu. Aku mengingat hal yang mengagumkan yang telah Kau lakukan dahulu. Aku merenungkan semuanya itu. Aku merenungkan hal itu sepanjang masa. Ya Allah, semua yang Kau lakukan kudus. Tidak ada Allah sebesar Engkau. Engkaulah Allah yang melakukan yang mengagumkan. Engkau telah menunjukkan kuasamu yang besar kepada bangsa-bangsa. Dengan kuasamu, Engkau menyelamatkan umatmu, keturunan Yakub dan Yusuf. Selah. Ya Allah, air melihatmu dan ketakutan. Air yang dalam gemetar ketakutan. Awan tebal meneteskan airnya. Guntur bergemuruh di langit. Panah halilintarmu bercahaya menembus awan. Suara gemuruh berbunyi dengan kuat. Halilintar menerangi bumi. Bumi bergoyang dan gemetar. Engkau berjalan melalui air yang dalam dan menyeberangi laut yang dalam. Tetapi engkau tidak meninggalkan jejak. Engkau memimpin umatmu seperti domba, memakai Musa dan Harun menuntun mereka.